Ya, pemirsa, Jasara Harja menggelar kegiatan safety rating dan pemberian apresiasi bagi pengendara ojek online dan account officer PT PNM yang taat pajak, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai awareness masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Sabtu 7 Oktober 2023, Jasara Harja menggelar kegiatan safety rating dan pemberian apresiasi bagi pengendara ojek online dan account officer PT PNM yang taat pajak. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri narasumber Kompol Liana Natania, SHSIKMM, Kasih STNK Samsat Polda Jambi. Rian mengatakan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya pengendara ojek online dan account officer mekar PT PNM dalam keselamatan berkendara, serta peningkatan awareness masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan SWDK LLJ untuk membangun infrastruktur jalan yang aman dan perlindungan korban akibat kendaraan yang mengalami kecelakaan. Ini Jasa Raja Cabang Jambi melalui keuangan akuntansi dan TJSL-nya melakukan implementasi terkait edukasi, pendidikan, pengetahuan terhadap literasi keselamatan berkendara dan literasi pembayaran pajak. Siapa aja Pak yang kita sosialisasikan tadi? Ya, alhamdulillah hari ini Jasa Raja Jambi bekerja sama dengan PT Sinar Sentosa Primatama mengundang driver ojol Maxim dan AO PMM Mekar Jambi. Untuk kegiatan literasi keselamatan berkendara kita sudah ada beberapa kali, tetapi terhadap Maxim dan PMM Mekar baru hari ini. Untuk harapan kedepannya Pak? Kepada ya, harapan kedepannya paling tidak kita memberikan satu pengetahuan kepada pengendara dan pada AO Mekar agar mereka juga dapat menyampaikan kepada kawan-kawannya, keluarga terdekat terhadap keselamatan dalam berkendara di jalan. Dalam hal ini, sebagai pegawai milenial, Jasara Harja yang tergabung dalam Spirit of Millennial Jasara Harja Jambi, bekerja sama dengan dealer Honda PT Sinar Sentosa Primatama, selalu instruktur safety rating melakukan keselamatan berkendara dan pemberian apresiasi berupa voucher servis kendaraan secara gratis kepada pengendara ojek online dan account officer PT PNM. Herusha Putra, JEK TV, melaporkan.